Ini adalah contoh pohon anggur di kebun anggur sebaris yang tumbuh sangat vigor. Namun, ada juga yang tumbuh lambat. Mau tahu apa penyebabnya? Simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan update perkembangan kebun anggur sebaris dari Maret hingga Juni 2021 atau 3-6 bulan setelah grounding. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Yang paling kanan ini adalah jenis anggur Criolla Negra. Pertumbuhannya bagus, daun juga bagus. Pada 2 minggu sebelumnya, salah satu batang Criolla Negra ini telah saya grafting dengan batang atas jenis Rainbow. Dan ini bernamakan hasilnya telah keluar 6 daun. Masih di tanggal yang sama, 7 Maret 2021 atau kurang lebih 3 bulan setelah grounding, pertumbuhan Cobber 5BB masih kalah dibandingkan dengan Criolla Negra tadi, tapi pertumbuhannya daunnya relatif bagus. Sementara itu, untuk Red Master, perkembangannya lebih parah nih. Tingginya mungkin masih 1,5 jengkal. Kalah dengan pertumbuhan Cobber 5BB tadi, dan juga kalah dengan pertumbuhan Isabella. Yang ini Isabella penampakan daunnya relatif banyak, daun lebar juga. Terakhir, di ujung sebelah kiri ada Criolla Negra lagi yang baru saja saya grafting dengan jenis Ninel di tanggal 7 Maret 2001. Anggur Ninel termasuk jenis anggur sejuta umat yang mudah dibuahkan. Sangat cocok untuk pemula yang baru mulai menanam anggur. April 3, 2021. Entres banana yang telah saya grafting dengan rootstock Criolla Negra mulai sprout. Umur sambungan kurang lebih 10 hari. Sementara batang pohon anggur aslinya yang Criolla Negra ini yang belum di grafting, tumbuhnya cepat. Pertumbuhan Criolla Negra memang vigor atau cepat besar dibandingkan jenis anggur yang lain. Selain batang yang cepat membesar, daunnya juga lebar apabila nutrisinya mencukupi, dan ini apalagi ditanam di tanah. Sementara itu, untuk jenis Rainbow yang digrafting pada bulan sebelumnya menunjukkan pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan Cobber 5BB pada bulan keempat nampak bagus dengan tunas muda aktif, dengan ruas-ruas batang yang semakin panjang, dan tumbuh banyak tunas air di ketiak dahan. Hal ini menandakan bahwa pohon anggur dalam masa vegetatif dan sedang bagus-bagusnya untuk tumbuh. Agar pertumbuhan pohon anggur fokus ke atas, tunas air dipotes dan disisakan 2-3 daun saja. Pertumbuhan Red Master sudah lumayan bagus. Meskipun tingginya masih sekitar 40-50 cm, namun pucuknya terlihat semakin aktif dengan daun muda yang sehat. Untuk anggur Isabella masih relatif sama dan perkembangan kurang begitu terlihat. Untuk Ninelnya sudah sprout
dan keluar banyak daun. Alhamdulillah ini grafting berhasil, meskipun langsung di grafting di outdoor tanpa sungkup, hanya dibalut parafilm. Pada tanggal 17 April 2021, pertumbuhan Criolla nigra semakin menggila dan batangnya besar. Dibandingkan rootstock yang lain yang saya tanam, ini pertumbuhan yang paling pesat. Selanjutnya, saya grafting dengan entres yang relatif tua jenis Giant Grande. Untuk cara graftingnya bisa dapat dilihat di video lain di channel ini. Sehingga saat ini untuk rootstock Criolla nigra telah digrafting 3 jenis anggur impor, yaitu Banana, Rainbow, dan Giant Grande. Pertumbuhan Cobber 5BB di pertengahan April 2021 telah sampai pada para-para. Untuk pertumbuhan Red Master belum sampai semeter, dan untuk Isabellanya daunnya masih tampak rimbun. Sementara untuk Ninel batangnya sudah mulai memanjang. Mei 12, 2021, pertumbuhan jenis Rainbow tampak bagus dan tunas aktif. Namun untuk Giant Grande daunnya banyak yang rusak terkena hujan. Untuk jenis Banana pertumbuhannya sangat vigor, sehingga perlu dihentikan dulu sementara pertumbuhannya dengan cara dipotes pucuknya. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi jenis lain dalam rootstock yang sama di pohon ini untuk tumbuh, sehingga nantinya diharapkan semua tumbuh serempak dengan batang yang relatif sama besar. Pertumbuhan Cobber 5BB tumbuh cepat karena tidak dilakukan grafting atau axle break, pemangkasan atau pemotesan pucuk. Daunnya juga bisa lebar setelapak tangan ketika digrounding. Pertumbuhan Red Master pada bulan kelima sudah mulai ngebut. Ini mirip mobil diesel yang perlu pemanasan di awal agak lambat, ini sekarang sudah mulai cepat tumbuh. Anggur Isabella pertumbuhannya malah stagnan dan sekarang kalah dengan Red Master. Pertumbuhan Ninel juga relatif bagus, banyak keluar sulur dan perlu dipotes untuk sisakan 2-3 daun agar pertumbuhan fokus ke atas. Pada 13 Juni 2021 atau kurang lebih 6 bulan setelah tanam, para-para sudah mulai terisi dan rimbun. Pertumbuhan Giant Grande kalah dibandingkan dengan yang lain. Nantinya apabila pertumbuhan Rainbow maupun Banana telah lebih dari semeter dari para-para, akan saya hentikan pertumbuhannya agar nutrisi terfokus ke Giant Grande. Cobber 5BB menurut saya terbukti baik ditanam di tempat dengan curah hujan tinggi. Pertumbuhan relatif bagus meskipun di awal tanam pertumbuhannya relatif lambat. Daun-daun Cobber 5BB juga relatif tidak rusak terkena hujan atau tahan jamur.
Pertumbuhan Red Master juga telah sampai para-para. Untuk Isabella, pertumbuhannya stagnan. Oh iya, penanaman awal untuk Isabella tanpa lubang tanam khusus seperti yang lain, sehingga wajar kalau pertumbuhannya lambat karena kurangnya nutrisi. Pertumbuhan ninel juga bagus dan daunnya relatif tahan terhadap gempuran hujan. Meskipun harusnya sudah masuk musim kering, tapi di Bogor ini relatif masih banyak turun hujan. Dapat saya simpulkan bahwa persiapan pratanam sangat penting bagi pertumbuhan anggur. Kalau ingin pertumbuhan anggur cepat dan bagus, sebaiknya dipersiapkan dulu lubang tanam dengan campuran media tanam yang kaya nutrisi dan telah terfermentasi. Demikian update kebun anggur sebaris di Al Hayat Garden. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.